berapa isinya? Dikasih angpau, Rek. Oh, dikasih 500. Dikasih 500. Ini ada 3, ini $500. $500 Hong Kong. Siang ini berapa? Oh, ini 200. Ini $200. $200 dan ini berapa? Oh, ini 500 juga. Oh, ya ampun. Alhamdulillah disangoni. Rezeki pemirsa ya. Disangoni kakek nenek. Ya, masih di tempatnya Bu Ava ya. Ya Allah, Rek. Seret. Ini sih lihat pemirsa, gila nggak? Ini sih gila, ini mah gila ya. Ini mah aku kayak pulang dari Indonesia ini. Isinya full oleh-oleh. Pemirsa yang ada di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my Sentong, ya kan? Ini saya masih ada di Sentong. Ini adalah hari terakhir saya di Hong Kong dan saya mau packing. Tadi habis ketemu kakek nenek dan juga pamitan dan ketemu Bu Ava ya. Besok pagi saya harus check out dari hotel dan menuju ke airport. Tapi tadi itu aku sama kakek tuh dikasih angpau pemirsa, kita buka ya. Jangan tetap disangoni barang, padahal aku juga nggak pengen disangoni. Karena kakek itu doemen banget kalau aku datang ke sana, karena apa namanya, kakek itu seneng kalau aku tuh ngobrol sama nenek. Nenek kan soalnya cocok ambek aku. Nenek itu suka banget kalau aku datang. Terus aku sering diajarin bahasa Mandarin karena kan tak selimur pemirsa, karena kalau enggak nanti kasihan ibuku gaweannya enggak mari-mari. Jadi aku tuh kayak belajar bahasa Mandarin tapi pakai translator kayak gitu loh. Lah kakek itu kalau pas aku ngobrol sama nenek, kakek itu tidur ngorok-ngorok. Soalnya kasihan juga karena kan jarang tidur karena nenek itu kan terlalu apa ya, aktif gitu loh. Sedangkan ngomong, kalau nggak diajak ngomong nanti kumat ya kan. Jadi ya harus ada temennya gitu loh. Jadi kemarin tuh aku beberapa hari datang ke sana, kakek itu woman lah aku ke situ. Soalnya kan banyak temennya juga, aku mesti disuruh makan pemirsa kalau ke sana tuh. Nggak tahu, mungkin karena tradisi orang tua ya, di Asia dimanapun, nggak di sini, nggak di Indonesia, sama aja. Kalau ada cucunya atau anak muda yang datang ke rumah tuh mesti suruh makan. Tadi aku dikasih angpau pemirsa sama kakek, sama nenek, sama cecenya juga, anaknya si kakek. Ya makasih banyak, padahal aku nggak mau dikasih-kasih kayak gitu. Padahal aku datang ke sana kan intinya cuman pengen kenalan dan juga jenguk ibuku, bantuin ibuku. Aku ikhlas, nggak perlu pamrih, tapi dikasih angpau ya alhamdulillah rezeki. Kita buka ya angpaunya ya, berapa isinya? Dikasih angpau, Rek. Oh, dikasih 500. Dikasih 500. Ini ada 3, ini $500. $500 Hong Kong. Siang ini berapa? Oh, ini 200. Ini $200. $200 dan ini berapa? Oh, ini 500 juga. Oh, ya ampun. Alhamdulillah disangoni. Rezeki pemirsa ya. Disangoni kakek nenek. Jadi $1.200 itu berapa ya? Kalau euro enggak tahu sih. $1.200 itu berapa kalau euro? Mungkin sekitar 120 euro kali ya. Alhamdulillah disangoni, Rek. Dapat angpau. Lumayan pemirsa, ingin jajan ya kan. Nanti pas di airport mau beli apa nggak tahu. 1.200. Ya sekitar 140 euro, sekitar 2 jutaan. Alhamdulillah disangoni, padahal rapopo disangoni angpau ya. Alhamdulillah pemirsa. Oke, sekarang aku mau siap-siap untuk packing karena lihat gawananku nih. Aku kemarin mau nyariin titipan Yuyanti nggak ada, yaitu mangga muda. Aku nggak nemu mangganya di sini, semuanya mateng. Jadi mohon maaf Yuyanti ya, aku nggak beliin kamu
ini nggak beliin kamu mangga karena nggak ada. Kalau titipannya Teh Dona udah dapat. Dan kalau titipannya Angeli nggak ada titipan karena dia kemarin minta kentang buatan ibuku, jadi ini udah ada. Nih yuk sekarang kita bongkar, terus kita ini taruh di lantai aja ya, takutnya nanti kalau ditaruh di bawah, kalau di kasur dia bakalan bocor. Nggak tahu ini beratnya berapa ya. Kemarin tuh aku udah nambah bagasi sebenarnya. Aku tuh kemarin udah nambah bagasi sebenarnya pemirsa. Udah nambah itu 5 kilo. Ini tadi saya isinya jajan-jajan, tuh lihat. Tadi tuh aku memborong jajan. Aku beli ini pentol, ini tuh nggak tahu enak apa nggak sih bakso ini. Bakso apa sih ini namanya kayak gini, siap saji. Aku juga beli ini apa? Kulit ikan yang dari Singapura itu. Merek ini. Ini ya buatan Singapura kan kayaknya kalau nggak salah ini. Ya, dulu tuh aku dikasih sama Kak Ida yang ada di Singapura itu enak. Makanya ini kok lihat ini aku beli lagi tadi. Ini ada apa namanya? Rumput laut, suka banget. Ini jajan-jajan ala sini ya. Ini juga rumput laut lagi tadi dibeliin ibuku. Ini kulit ikan lagi, ikan salmon. Ini apa namanya? Salted egg ya, sama tapi beda brand sama yang itu. Terus ini tadi juga rumput laut. Aku tuh banyak banget snack rumput laut nih, suka banget. Gara-garanya si Meme ini Daily Life. Aku jadi beli kayak gini. Ini rasa pedes. Terus ini adalah pesanan-pesanan aku dari ibuku. Ini kayak keripik tempe, terus apalagi ya? Keripik tempe dan kita buka ya. Nah, ya ini kering kentang. Ini Angeli mau nanti kan dia kemarin pesen, jadi tak bawa ini nanti buat Angeli. Ini ada 3. Ibuku lek nasi banyak banget ya. Oh, nanti bisa bawa apa enggak ini? Ini apa ini? Banyak makanan pemirsa isinya. Kalau dibawa ke Eropa itu enggak kena ini ya. Semoga aja enggak lah. Kalau aku sih enggak. Ini apa ini? Oh, ini bawang goreng. Oh ya, ini bawang goreng. Ini bawang goreng Indonesia punya. Jadi nanti kalau di apa namanya? Banyak banget, Rek. Rempong sampean ini. Ini apa ini, Rek? Oh, ini gatot. Nanti ini tak bagi sama mak-mak rempong aja. Ini gatot ya. Tadi aku dibawain gatot sama ibu. Ini apa ini? Ini kayaknya brambang goreng ini. Ini brambang goreng nggak tadi buka karena minyak, tok. Nah, ini kentang lagi. Oke. Itu aja sih. Itu pesenannya Angeli. Nanti setengah-setengah sama aku. Nih. Lihat. Gimana aku cara packingnya pemirsa? Kan rempong nggak sih ini? Saya tak buka dulu koperku ya, ntar. Gimana ini caranya? Oh, ini dia. Kita tata pemirsa. Ini masih belum. Ini pasporku tak jibuke karena aku besok pagi itu harus check out ya. Jadi pasporku tak ambil dulu. Karena besok pagi aku harus check out dan ke airport ya. Ini tempatnya jam kemarin itu nggak penting sih benernya ya, dibawa pulang lah tempatnya. Ini tuh sebenarnya masih banyak space ya, tapi tuh kalian tahu sendiri aku tuh orangnya nggak telatenan, jadi ini mungkin nanti tak lemei. Ini kan kira-kira nanti bocor nggak ya? Kayaknya sih nggak, tapi nggak tahu ya, soalnya naik pesawat sih aku tuh takutnya bocor. Karena ini tak bagi dua aja lah, ini kalau 3 kayaknya takutnya nanti bocor terlalu ini ya, jadi ini tak bagi ini aja 2, nanti 2-2, soalnya ini ada 6 box ya, ada 6 box kering tempe, nanti 3 buat Angeli, 3 buat aku. Nggak tahu Angeli itu kenapa kok suka banget sama kering tempe buatannya Bu Ava, ada. Menurut aku B aja sih. Nanti ibu aku diseneni ibu. Kemana, Pak? B aja, piye? B
sih kayaknya ngelana kok katanya B aja. Semoga aja nanti enggak ini. Wah iya, lomboknya lali kan. Ya wis rapopo lah. Kemarin tuh aku dikasih cabe banyak banget kok lali rata goreng. Masih di tempat ibuku. Ya dah besok aja lah. Ada plastik lagi lumayan ini kemarin bekas ininya sampah. Masukin sini aja biar nanti dia enggak apa lek ngarani. Biar dia nanti enggak bocor. Soalnya aku tuh pernah bawa ginian itu minyaknya kemana-mana, koperku tuh ini geleder kenaan ini pemirsa, kena apa namanya, kena minyak. Ya ampun, ini kayak mudik Indonesia jadinya ya, rempong. Gimana ini cara nata nih Re? Masih ada baju kotor juga lagi. Ini makanan-makanannya tak taruh sini aja lah. Ini bawang putih ya, ini bawang putih goreng. Harusnya bawang merah aja sih, tapi ibu kok dikasih bawang putih juga ya udah. Dan ini adalah bawang goreng. Minyak es tekan dindi ya. Ini naik pesawat sesok bocor pora ya. Jelas bocor ya, tapi sebenarnya bismillah lah ya. Dan ini adalah rumput laut. Ini rumput lautnya selak ndi ya. Enak sepatu, enak iki, aduh bingung aing. Untung aku kemarin udah beli bagasi. Bagasiku sekarang 30 kilo karena aku nambah lagi kemarin. Enak-enak ayah. Ya Allah, isinya beber snack pemirsa, kocak cilik aku emang. Suka banget makan snack-snack. Nah, snack-snack lagi. Dan ini pentol instan itu yang siap saji. Aku nggak pernah tahu rasanya pentol ini enak nggak sih. Coba ya, aku cobain ya. Ini tuh tinggal dimakan katanya. Ini nggak perlu dipanasin, langsung dimakan. Oh iya, aku masih punya bakso aci ya di situ. Bismillah, tak buka ya. Enak nggak sih pentol ini? Katanya tuh tinggal lep gitu lah. Bismillah. Enak. Enak sih. Ini mah enaknya buat ini lah, pakai kuah. Masih ada lagi bakso aci. Ini kemarin beli di tokonya siapa itu, harusnya di frozen tapi ya wes lah. Masukin aja ini. Ini bener-bener kayak mudik Indonesia jadinya aku. Padahal kemarin tuh rencananya gak bawa apa-apa loh. Marempong. Yang cabenya dikasih mbak-mbak yang di kos WB, tak bawa sesuatu aja karena tadi aku lupa. Masih di tempatnya Bu Ava ya. Ya Allah Re, seret. Ini sih, lihat pemirsa, gila nggak? Ini sih gila, ini mah gila ya. Ini mah aku kayak pulang dari Indonesia ini. Isinya full oleh-oleh koper kure, ya Allah. Itu sepatuku taruh mana ya? Sepatu yang ini masih ada ini lagi. Bingung aku pemirsa. Banyak banget ininya. Ah, sepatunya tak taruh sini aja kali ya. Di sini juga ada makanan lagi, ya Allah. Yang sini ini isinya makanan Indonesia, Re. Ada rempong cenah. Ini gimana ini? Oh, ini saloe yang makanan tak taruh sini aja deh. Yang makanan-makanan di sini aja ya. Makanan di sini aja biar nanti di situ ada space. Ini tak pindah sini deh. Ya Allah, isinya pemirsa, masya Allah. Rempong cenah, isinya makanan.
Padahal kemarin tuh aku nggak ada rencana untuk belanja loh. Kok iso sak meneh mbane ya ternyata ya. Liar aing euy liar. Tuh lihat. Ya ampun. Wadah. Iki mau jualan atau mau ngapain? Ini cuka. Ini terasi. Ya Allah ternyata akeh juga ya. Ada liar, liar. Gimana nih, gimana nih? Aku ngadais lah, syukur aku mah. Malas tapi ngadais yang rapih-rapih ya kan. Ada geblek. Gimana ini rek? Ntar, ini tak tata dulu, ini masih banyak space ini. Kok over bagasi, pora iki koyoke enggak sih, semoga aja enggak ya. Kalau over bagasi bisa bahaya. Ini titipannya teh dona, taruh sini aja lah. Belum hair dryer, belum ini deh. Gimana ini pemirsa? Ini sih sebenarnya masih banyak space ya. Cuma akunya aja yang rada oneng. Teh tak selesaikan dulu pemirsa ya. Nanti disambung lagi, ini bersih nih bajunya nih. Baju-baju bersih ini. Nah, sini aja kamu. Udah males nata-nata cenah. Lihat pemirsa, kalian percaya nggak percaya, ini tuh kebek ya, lihat. Ya Allah, telon. Ini mah bener-bener kayak aku tuh pulang dari Indonesia, giling. Telon, sak menimbian, ya, ki. Padahal tuh kayak kemarin tuh aku beli tuh cuma sedikit ya. Kok bisa penuh semua gini sih? Gimana ceritanya? Gak tau lah. Itu masih ada baju satu tuh di sana. Belum tahu ini lagi, lupa deh ya Allah. Belum nanti ini blokane apa namanya? Blokane hair dryer, skincare seoke iku njero. Nanti kayaknya yang itu nggak tak bawa sih. Body lotion sama ini nggak tak bawa karena takutnya nggak muat ya. Sebenarnya ini kalau ditimbang itu nggak tahu ada 30 kilo atau enggak, aku nggak tahu, nanti kita lihat ya, kita angkat. Kayaknya sih mungkin sekitar 28 atau 27. Lihat pemirsa, gila nggak? Tuh, sak nembean nih. Ini tasnya nih, tadi tasnya dikasih ibu. Aku nggak tahu nanti gimana nih, tak bawa aja lah. Gini, udah kita taruh gini aja. Ini sebenarnya bisa dilipat kayak tasnya, tapi gimana caranya? Kayaknya ini, kayaknya caranya gini loh, ini dilipat. Gini kayaknya, ntar ya. Kalau dilipat itu nanti gimana ininya? Gimana sih ini? Gini ya? Mana sih ini tas travel ini? Tas untuk traveling. Tapi ya. Tanggal cenah ra. Aduh, gak kena dilebok nih sih yo. Dari tadi lo packing aku gak selesai-selesai. Aduh, saking bingung ya ini. Gimana caranya nata. Udah gini aja. Ini masih belum hair dryer besok. Kena ditutup lah ya. Bismillah lah. Bisa ditutup enggak? Oh bisa. Ini tasnya udah kayaknya enakan gini deh. Daripada gitu. Banyak banget pemirsa. Ambil satu aja lah, ini boiki deh, tak makan. Ini boiki satu aja ya. Ya Allah pemirsa, banyaknya. Gimana ini? Isinya makanan. Bismillah. Tak tutup. Ini beneran nih berat banget ya. Untung aku nggak beli apa, nggak beli sesuatu banyak-banyak ya. Ini sih bawaanku banyakan tahun ini daripada tahun kemarin kayak ya. Pas ke Hong Kong, ntar kita cek dan recheck. Wah, kira-kira ini beratnya ada 30 kilo apa enggak? Kita cek ya.
Gimana caranya Mas Julian? Nanti kita angkat. Kita cek. Kalau ini berat berarti ada 30 kilo. Ini berarti sekitar 20, 23, 25. Masih cukup lah insya Allah. Oke, masih aman ya. Ini berat sih tapi masih aman kayaknya. Aduh. Akhirnya pemirsa tadi itu udah tak masukkan tapi belum semuanya selesai ya. Masih ada blokane skincare dan itu tadi aku nyobain Boyki ya. Ini tuh jajan waktu masih aku kecil tapi kok sekarang kecil banget ya isinya ya. Kalian ingat nggak makanan ini? Waktu kalian masih kecil, dulu tuh kayak gini tuh dibuat lauk nasi tuh enak. Tapi sayang banget kok isinya dikit banget ya sekarang. Kalian ada yang tahu nggak kayak gini sekarang harganya berapa? Maksudnya di Indonesia loh ya. Samplungan tak. Yang sini aku tadi dibawain Gatot sama Bu Ava. Oh, aku nggak mau makan malah dibawain Gatot. Enak. Padahal aku nggak pengen makan Gatot tapi kita cobain deh. Kurang lagi. Gatotnya Bu Ava. Udah pemirsa ya. Nanti aku mau bikin Gatot sendiri di sana. Pokoknya besok vlognya disambung di airport aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Aku sekarang mau siap-siap dulu, terus mandi, istirahat. Besok pagi aku harus check out dan menuju ke bandara. Sebenarnya flightku itu jam 6 sore, cuman aku harus meninggalkan hotel sekitar jam 11. Jadi ya seperti itu. Tadi dikasih angpau lagi sama ini. Kasih angpau, sheshe ni, dikasih 1200 sama kakek. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.